Halo Astrolovers dan IT Newsers dimanapun kalian berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian dukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting di malam hari ini datangnya yang pertama dari akun yang bernama Sri Yuyun 1406, di mana akun ini merepost kembali di postingan channel Kiss You. Hal menariknya yakni ketika diberikan kuis bahasa Inggris, lalu lawan main Ayu mengatakan gua yang menang. Ayu menjawab gua yang menang. Lalu lawan mainnya mengatakan lu bisa apa? Lu bisanya bahasa India. Mendengar kata-kata India, Ayu Ting Ting gembira dan tertawa. Wow, ada apa ya? Kok sampai segitunya? Ketika mendengar kata India, Ayu Ting Ting langsung tertawa dan gembira bahagia. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para fans, diantaranya akun yang bernama Erna Febriawati, kata dia indah dan bahagia dengar kata India. Lalu akun yang lain yang bernama Yuli Yudi, semoga di hari raya Idul Adha si Mas Bejo bisa datang ke Indonesia. Itu adalah kabar yang pertama. Lalu kabar yang kedua datangnya dari akun yang bernama Uyawiya 25, di mana akun ini merepost kembali postingan di acara Brownies. Hal menariknya yakni ketika Ayu Ting Ting diberi nasihat oleh Adam Ben, kata dia, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang memberikan kemudahan kepada calon suaminya. Wow, mendengar nasihat tersebut, lalu Ayu Ting Ting antusias mendengarkannya. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri ya oleh para sahabat, diantaranya akun yang bernama Wiyawiya, ia pun menuliskan sebuah caption, semoga secepatnya datang jodoh Ayu Ting Ting dengan pasangan cinta sejatinya. Nah, itu adalah potongan daripada caption yang diberikan oleh Uyawiya 25. Nah, para sahabat, kita doakan saja ya, semoga Ayu Ting Ting segera mendapatkan jodohnya. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Jangan lupa di subscribe.